Hujan deras membuat dua rumah di Kabupaten Blora, Jawa Tengah longsor. Kondisi tanah yang labil menjadi pemicu terjadinya longsor. Dua rumah warga di Kelurahan Tambakrejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah mengalami longsor. Kedua rumah tersebut milik Jimmy dan Munaji. Longsor mengakibatkan dapur kedua rumah tersebut hancur terbawa material tanah. Jimmy, salah satu pemilik rumah, mengatakan, longsor terjadi pada Selasa malam secara tiba-tiba. Hujan deras membuat tanah di belakang rumahnya terbawa menjadi labil hingga menyebabkan longsor. Beruntung saat kejadian, dirinya berada di depan rumah sehingga tidak memakan korban. Itu lemahnya itu jalan. Jalan? Jalan. Oh, tapi memang waktu itu hujan, sering hujan musim-musim ya, itu. Ya, sering hujan. Terus, itu yang longsor bagian apa? Dapur. Bagian dapur sama itu. Nah, itu longsor sudah dibetuli dua kali. Meski tidak ada korban, Jimmy bersama keluarga mulai merasa khawatir jika sewaktu-waktu longsor susulan terjadi lagi. Hal ini mengingat intensitas hujan yang mulai tinggi di Kabupaten Blora. Dari Blora, Ananda Oktora melaporkan.